Selain daya tarik sebuah objek wisata, Bali juga menawarkan berbagai hal menarik yang berhubungan dengan kegiatan agama, budaya dan juga seni. Salah satu hal menarik untuk diketahui adalah penjor. Bagi warga lokal tentu tidak asing lagi mengenai penjor tersebut. Namun demikian, tidak semua orang paham akan fungsi dan makna kenapa harus memasang penjor. Apalagi Anda seorang wisatawan melihat deretan penjor di pinggir jalan, hampir menghiasi semua jalan-jalan di Bali terlihat begitu semarak, indah, cantik, unik dan menarik. Dan tidak dipungkiri keindahan penjor tersebut menjadi daya tarik tersendiri dan menjadi salah satu budaya dan tradisi unik di Bali. Jejeran penjor yang dipasang di pintu kanan sebuah pekarangan, rumah, atau tempat usaha dan perkantoran. Sehingga terlihat berbejer rapi, nuansa alam Bali terlihat begitu semarak dan meriah. Pemasangan penjor di Bali secara serentak tersebut, dalam rangka kegiatan upacara agama Hindu di Bali. Pemasangan ini juga berkaitan erat dengan perayaan Hari Raya Galungan. Penjor Galungan ini sudah dipasang minimal pada hari penambahan atau sehari sebelum Hari Raya Galungan. Dan dari sini Anda dapat mengetahui bahwa penjor di Bali ini bukan hanya sebuah dekorasi saja. Tetapi, mengandung makna filosofis dan fungsi tertentu dalam melengkapi kegiatan upacara agama Hindu. Fungsi dan makna penjor upacara di Bali. Penjor upacara dibuat menggunakan tiang bambu tinggi melengkung, setinggi sekitar 10 meter yang merupakan gambaran gunung tertinggi. Penjor ini dihiasi dengan berbagai hiasan janur dilengkapi dengan hasil-hasil bumi, kue, serta kain putih atau kuning. Kelengkapan ini menjadi bagian dari beberapa unsur yang mencirikan penjor tersebut. Ciri dari penjor ini digunakan untuk kebutuhan upacara keagamaan Hindu di Bali. Penjor juga dikatakan simbol sebuah gunung, dan gunung sendiri merupakan stana Tuhan dengan berbagai manifestasinya. Untuk itulah pada setiap gunung di Bali dibangun sebuah pura, baik itu pada puncak ataupun lereng gunung. Salah satunya adalah Gunung Agung terdapat Pura Besakih, yang dibangun di lereng Gunung Agung, karena kondisi tidak memungkinkan membangun pura di puncak. Sedangkan di Gunung Lempuyang, dibangun sebuah pura, karena kondisinya memungkinkan. Penjor upacara di Bali. Sepintas jika dilihat penjor di Bali tidak hanya digunakan dalam rangkaian upacara keagamaan saja seperti dalam Hari Raya Galungan. Namun, juga digunakan sebagai sebuah alat dekorasi yang didesain cantik, indah dan menarik, seperti saat ada acara pernikahan, kegiatan atau event-event tertentu pada sebuah hotel atau perusahaan. Yang ditonjolkan tentu unsur seninya, bukan perlengkapannya. Bahkan penjor di Bali juga terkadang dipasang di rumah ibadah non-Hindu. Tentu saja hal tersebut hanya digunakan sebagai hiasan dekorasi dan kemeriahan semata, bukan fungsi sakralnya seperti di agama Hindu. Fungsi atau makna penjor galungan dalam kegiatan upacara. Penjor dalam kegiatan upacara dan hari raya agama Hindu di Bali berkaitan erat dengan galungan. Penjor galungan melambangkan Pertiwi Buana Agung dan simbol gunung yang memberikan kesejahteraan dan keselamatan.
Lambang Pertiwi digambarkan sebagai bentuk wujud naga Basuki dan Ananta Boga. Jadi penjor di Bali berfungsi sebagai sarana perlengkapan upacara yang memiliki nilai sakral. Dalam pembuatannya harus memperhatikan unsur-unsur ataupun alat-alat yang dipakai untuk melengkapi penjor. Penjor bisa dibuat seindah atau seseni mungkin sesuai dengan kemampuan, atau bahkan dibuat dengan sederhana sesuai dengan situasi dan kondisi. Namun, yang tidak bisa dikurangi adalah unsur perlengkapannya. Seperti batang bambu, jenis daun atau pelawa seperti janur, cemara, pakis aji dan andong. Untuk buah-buahan dan umbi-umbian yang digolongkan sebagai pala bungkah seperti umbi ketela. Pala gantung seperti buah kelapa, pisang, mentimun atau jambu. Penjor juga menggunakan palawija seperti jagung dan padi. Penjor juga dilengkapi dengan kue, tebu dan uang kepeng. Semua hasil bumi atau hasil dari alam semesta tersebut juga memberikan arti sebagai rasa bakti dan ucapan terima kasih atas segala kemakmuran yang diberikan oleh Ida Sang Hyang Widiwasa pada umat manusia. Penjor dipasang di depan pekarangan rumah, kantor, ataupun tempat usaha, tepatnya di sebelah kanan pintu masuk. Sanggah atau lengkung dari penjor mengarah ke jalan. Jika rumah Anda menghadap ke timur, maka penjor tersebut dipasang di sebelah selatan. Bagian depan penjor dipasang sebuah sanggah cucuk setinggi sekitar 1,5 meter, sebagai perlambang Arda Chandra. Yaitu, sebuah sanggah yang bagian bawahnya berbentuk segi empat. Atapnya melengkung setengah lingkaran, bentuknya seperti bulan sabit. Pada ujung penjor, ujung bambu, dipasangi sebuah sampian penjor, lengkap dengan bunga, porosan, kuangen, sesari sebanyak 11 uang kepeng. Simbol dan makna perlengkapan penjor upacara. Dari beberapa unsur yang melengkapi penjor galungan tersebut, memiliki makna atau simbol dari kekuatan Tuhan. Sehingga penjor untuk upacara, wajib memenuhi perlengkapan yang ditujukan untuk upacara. Bagian dari penjor. Berikut perlengkapan yang digunakan sebagai penjor upacara. Bambu adalah simbol gunung dan gunung tempat stana para Ida Sang Hyang Widi dan juga sebagai simbol kekuatan Hyang Brahma. Bambu dibungkus dengan ambu atau kasa sebagai simbol kekuatan Dewa Maheswara. Kain putih kuning sebagai simbol kekuatan Dewa Iswara. Sampian, sebagai simbol kekuatan Dewa Paramasiwa. Janur, sebagai simbol kekuatan Dewa Mahadewa. Kue jajan uli dan jaje gina sebagai simbol kekuatan Dewa Brahma. Kelapa, adalah simbol kekuatan Dewa Rudra. Pala bungkah atau pala gantung, adalah simbol kekuatan Dewa Wisnu. Tebu, sebagai simbol kekuatan Dewa Sambu. Pelawa, adalah simbol kekuatan Dewa Sangkara. Sanggah cucuk, merupakan simbol kekuatan Dewa Siwa. Lamat, simbol Tribuana. Banten Upakara sebagai simbol kekuatan Dewa Sadasiwa. Kluku berisi pisang, tape dan jaja, merupakan simbol kekuatan Dewa Boga. Ubak Abik, merupakan simbol Rarangon. Hiasan Cili, gegantungan, merupakan simbol Widyadari. Tamiang, merupakan sebagai simbol penolak bala atau kejahatan. Unsur-unsur tersebut diperlukan saat pembuatan penjor upacara di Bali karena melambangkan simbol-simbol suci. Selain itu, penjor merupakan dasar atau landasan dari implementasi ajaran kitab suci Weda, yang berkaitan erat dengan nilai-nilai dan etika agama Hindu. Sedangkan penjor dekorasi tidak perlu melengkapi dengan semua unsur tersebut di atas. Cukup dihiasi sederhana agar penjor yang digunakan sebagai dapat terlihat menarik dan indah. Penjor adalah sebuah bagian warisan dan budaya dan tradisi agama Hindu di Bali. Penjor galungan ini sendiri dicabut setelah genap 35 hari raya galungan atau dikenal dengan Buddha Kliwon Pahang. Dengan Banten Tumpeng Puncak Manik, peralatan penjor kemudian dibakar. Setelah dibakar, abunya dimasukkan ke kelungah atau kelapa gading. Kemudian kelapa gading tersebut ditanam di hulu pekarangan rumah ataupun bisa dihanyutkan ke laut atau ke sungai.